kembali bersama saya Nisa K untuk laporan 10 cara terhangat Google Malaysia sepanjang minggu lepas dari tarikh 23 hingga 29 Mac 2012. Tempat ke-10 minggu ini. Di tangga ke-10, SNSD, juga dikenali sebagai Girl Generation, persembahan kumpulan K-pop yang terkenal itu buat pertama kalinya di Malaysia semasa konsert Twin Towers Live 2012 menjadi topik hangat dan trend di laman Twitter. Tempat ke-9 minggu ini. Di tangga ke-9 pula, The Vow. Filem romantis lakonan Channing Tatum sebagai watak utama ini mengisahkan seorang suami yang cuba memenangi kembali hati isterinya yang telah hilang ingatan. Filem ini mula ditayangkan di Malaysia 22 Mac yang lalu. Tempat ke-8 minggu ini. Di tangga ke-8 pula, The Hunger Games. Filem box office lakonan Jennifer Lawrence ini diadaptasi dari novel tulisan Suzanne Collins dan mula ditayangkan di Malaysia 22 Mac yang lalu. Tempat ke-7 minggu ini. Di tangga ke-7 pula, Angry Birds Space. Permainan ini telah dimuat turun lebih 10 juta kali sejak pelancarannya. Tempat ke-6 minggu ini. Olivia Dewi pula di tangga ke-6 cara terhangat sepanjang minggu lepas. Cadangan terhadap gadis berusia 17 tahun ini meningkat selepas beliau mati dalam keadaan tragis selepas terperangkap di dalam kebakaran kereta. Matrikulasi atau UPU pula di tangga yang ke-5. Pelajar lepasan SPM dan STPM sibuk mengemaskini permohonan dalam talian ke universiti-universiti tempatan. Di tangga ke-4, keputusan SPM 2012. Para pelajar tingkatan 5 dari seluruh negara mencari maklumat mengenai keputusan peperiksaan SPM di internet. Tempat ketiga minggu ini. Selangkah ke UiTM pula di tangga ketiga cara terhangat sepanjang minggu lepas. Ramai yang mencari maklumat di internet mengenai expo tahunan yang mempromosikan pelbagai kursus akademik yang ditawarkan di UiTM. Expo tersebut berlangsung pada 26 Mac yang lalu. Tempat kedua minggu ini. Tulisa Kontos Tavlos pula di tangga kedua cara terhangat. Nama salah seorang hakim rancang X Factor ini menjadi hangat selepas video intim bersama bekas kekasihnya tersebar di internet. Tempat pertama minggu ini. Di tangga pertama, cara terhangat sepanjang minggu lepas adalah Tomcat. Ramai rakyat Malaysia yang mencari maklumat lanjut mengenai kumbang beracun di Jawa Timur ini. Kumbang ini boleh menyebabkan ruam dan juga lepuh kulit selepas 24 hingga 48 jam jika tersentuh. Sertai pertandingan teka kata kunci cara terhangat Google Malaysia minggu ini. Dua pemenang yang bertuah akan memenangi T-shirt Google Malaysia setiap seorang. Sekian, saya Nisa K melaporkan 10 cara terhangat Google Malaysia sepanjang minggu lepas dari tarikh 23 hingga 29 Januari 2012.